Itu tentu karena apa? Karena komitmen
Gus Menteri, kita yang kita berbang bersama mengawal sangat detail pelaksanaan kerjanya. Kebetulan saya dengan semua staf khusus tenaga ahli staf ahli di ajak sana. Beliau setiap hari memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kerja. Setiap hari bahkan satu jam dua malam baru selesai rapat. Kata beliau, David ini detail. Jadi pelayanan itu ada pada detail, ada pada hal-hal kecil. Sehingga beliau sangat concern terhadap pelayanan yang tidak berjalan. Bahkan kemarin beliau menyambut langsung petugas yang melayani jamaah di Bandara Cengkareng. Itu juga baru pertama kali saya cerita dan berita dari teman-teman petugas. Ini baru pertama kali mungkin menyambut petugas yang baru datang di Indonesia. Dan beliau akan menyambut setiap pesawat yang membawa petugas. Kemarin juga pesawat yang dua jadwal penerbangan di Sabtu dan hari Minggu. Nanti tanggal 15 itu juga petugas akan datang dan akan disambut langsung oleh Gus Menteri kita. Itu bagian dari bagaimana pemimpin tertinggi di Kementerian Agama memberikan apresiasi kepada petugas-petugas yang menjadi ujung tombak jamaah haji kita di sana. Nah, yang terkait jamaah haji, Bapak-Ibu sekalian, tentu tahun ini kuota yang diberikan masih sedikit, ya, separuh yang bisa diberikan. Mudah-mudahan tahun depan, berdasarkan informasi yang saya terima, tahun depan pasti kuota yang diberikan akan lebih banyak dibanding tahun ini. Bahkan saya belum bisa bicara angka persen dan kuota, tapi kemungkinan besar akan mendekati kuota normal ya, selama pandemi bisa kita kendalikan. Jadi mudah-mudahan tahun depan betul komitmen dari pemerintah Saudi akan diberikan kuota yang jauh lebih besar. Kemudian juga terkait batasan usia itu juga sedang dipertimbangkan untuk dicabut. Jadi pemerintah Saudi akan mempertimbangkan untuk mencabut batasan usia sehingga saudara-saudara kita yang sudah umur yang di atas 65 tahun itu juga bisa berangkat haji. Itu terkait haji Bapak-Ibu sekalian. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait program prioritas Kementerian Agama. Bapak-Ibu sekalian pasti sudah mendengar dan sudah memahami ada 7 program prioritas Kementerian Agama. Nanti saya akan menjelaskan 3 program prioritas karena itu bagian dari tugas saya. Sementara 4 yang lain itu tugas teman-teman yang lain. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Ya, ini yang menjadi prioritas pertama. Nah, moderasi beragama Bapak-Ibu sekalian itu adalah program prioritas nasional sebenarnya. Bukan hanya program Kementerian Agama. Tapi leading sektornya tertulis jelas di RPJMN bahwa leading sektor terkait program moderasi beragama adalah Kementerian Agama. Maka Bapak-Ibu sekalian tahun ini dan tahun-tahun mendatang 2023 banyak sekali program-program pembinaan, kemudian workshop, TOT, intek terkait moderasi beragama. Karena Gus Menteri selalu menyampaikan bahwa karena kita leading sektor, maka pemahaman, perilaku, penghayatan terkait moderasi beragama bagi ASN di Kementerian Agama harus pantun, harus sempurna, tidak perlu tidak. Bayangkan kalau kita tidak sempurna, bagaimana dengan kementerian yang lain, bagaimana dengan masyarakat? Itu yang selalu diutarakan oleh Gus Menteri bahwa setiap ASN Kementerian Agama harus betul-betul menghayati dan melaksanakan semua aspek yang terkait dengan.
Nah, pertanyaannya bagi sekalian, apa saja yang penting dari moderasi kita? Ada 4 indikator. Bapak Ibu sekalian pasti tidak tahu. Yang pertama adalah apa? 4 indikator moderasi kita. Komitmen kebangsaan. Bahwa setiap orang yang dianggap memiliki kompetensi moderasi beragama harus memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Apa itu komitmen kebangsaan? Keperbiakan terhadap semua ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sampai urutan paling bawah. Yang kedua, toleransi. Orang yang memiliki perspektif moderasi beragama yang baik harus memiliki rasa toleran, menerima perbedaan, menghargai perbedaan. Yang ketiga, anti kekerasan. Kita harus mengedepankan dialog, harus mengedepankan cara-cara keluargaan dalam menyelesaikan persoalan. Tidak boleh ada penghakiman, tidak boleh kita melakukan aksi-aksi kekerasan, baik yang verbal maupun yang fisik. Nah, yang keempat adalah menghargai tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran. Nah, orang sering salah kaprah. Pak, itu kan ajaran Pak. Boleh nggak pilih salah satu? Ini bukan multiple choice, bukan soal ujian. Harus empat-empatnya dulu. Jadi seorang yang disebut moderat harus empat-empatnya punya diri. Komitmen kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan mencintai menghargai budaya lokal. Kalau multiple choice, ya kayak organisasi yang sudah dibubarkan. HTI misalnya. HTI itu dia sering di Gresik kan pasti banyak juga orang yang berpapar HTI. HTI itu selalu berkata, saya ini dirinya selalu damai. Saya ini tidak pernah melakukan anti kekerasan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca di media. Tapi dia kena dia nomor satu. Dia sama sekali tidak punya rasa atau tidak memiliki komitmen kebangsaan. Malah mereka menyatakan Indonesia ini negara tahu Pancasila ini tahu dan seterusnya. Indonesia negara kafir dan seterusnya. Kena di situ. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat luas. Bapak-Ibu sekalian sebagai ASN harus menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa 4 ciri inilah ciri orang-orang yang memiliki perspektif moderasi beragama yang kuat. Nah, program prioritas yang kedua adalah transformasi digital. Jadi kita di Kementerian Agama sudah banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan secara teknis. Ya, maupun juga kita sedang mengembangkan namanya Super X kepada masyarakat sehingga informasi-informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu jauh lebih cepat. Nah, yang ketiga di bagian saya adalah revitalisasi agama. Ya, revitalisasi agama. Tadi Pak akan pernah sudah menyampaikan ada dua kapal yang mendapatkan revitalisasi agama di Kebumas. Jadi revitalisasi kalta ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya tujuannya kalta ini adalah ujung tombak dan etalase pelayanan kita yang paling dirasakan oleh masyarakat. Dulu ini kalta hanya dikenal sebagai kantor urusan asma, bukan kantor urusan agama.
kantor urusan asmara. Karena mereka melayani karyawan. Nah, kita sedang merubah paradigma itu bahwa Allah ini melayani semua urusan agama. Ya, jadi orang tanya apa aja soal agama, yang tanya ke Allah. Maka di revitalisasi agama itu ada tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama tentu dari sisi infrastruktur, sarana dan prasarana ya. Meskipun belum sempurna, tapi kita sudah memperbaiki dari sisi interior. Maka misalkan dari sisi front office kita perbaiki. Kita ingin kalau ini tidak kalah dengan kantor cabang bank. Kalau bapak ibu sekalian ke BNI itu kan memandiri, itu kan enak ya, sejuk. Nah kita mau mencoba ke arah sana. Yang kedua adalah dari sisi prosedur lain, standar lain, ya SOP lain itu juga kita perbaiki. Yang ketiga dari sisi SDM-nya, budaya pelayanannya masyarakat, teman-teman yang juga lain, ya baik pengurus, penulung, front office dan seterusnya itu memiliki budaya pelayanan yang baik. Dan saya mau sampaikan ke bapak-bapak sekalian, kita sudah melakukan revitalisasi kali sudah 2 tahun, ya tahun 2021 itu ke 106, ya tahun ini 400 kalbar, dan ternyata dampaknya luar biasa sekali. Tahun lalu ketika kita lakukan 106 kalbar yang kita revitalisasi, indeks kepuasan publik terhadap kalbar meningkat menjadi 79. Ya. Jadi dari tahun 2019 ke 2021 itu naik cukup signifikan. Ya. Nah tahun ini, ya saya juga dapat angkanya dan naiknya juga signifikan. Jadi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita tahun ini itu juga meningkat dan sudah melampaui target yang ditetapkan di Menstra Kementerian Agama. Jadi kita patut bersyukur bahwa ternyata program revitalisasi Kalbar ini berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, di Kalbar sendiri kita juga melakukan banyak hal, ya. Tadi tiga hal itu, kemudian juga akan diperkuat layanan-layanan di luar pernikahan, ya di luar pernikahan. Misalkan kemasjidan, kemudian zakat wakaf itu juga akan diperkuat. Dan kita sedang menyusun, bapak ibu sekalian, penting diketahui oleh bapak ibu sekalian, menyusun mereorganisasi KUA, mereformulasi KUA. Jadi selama ini kalau yang bisa menjadi kepala KUA kan hanya pengurus. Nah, kita sudah menyusun regulasi bahwa penyuluh pun memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kepala KUA. Jadi selama ini kan kita sudah diprotes sama penyuluh-penyuluh. Penyuluh ini jadi anak ini dalam KUA. Kita ini ngantornya di KUA, tapi laporannya tidak pernah kemas, ya, tidak ke kepala KUA. Nah, kita sudah menyusun regulasi di situ teman-teman di Mas Islam, bahwa penghulu dan penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala KUA. Pengawas. Pengawas juga Pak Said. Nah yang kedua adalah kita sedang membuat tipologi KUA. Jadi tipologi KUA itu kan dari ini ABCD itu hanya atas jumlah N, ya jumlah perkiraan. Nah saya protes dengan teman-teman KUA di Bali di NTT. Pak, saya ini mau kerja sampai malam, mungkin balik, tidak akan pernah bisa tipologi KUA. Ya tetap hanya
D, mentok ya C. Ya karena berdasarkan jumlah E. Nah, kita sekarang usul merubah kriteria A, B, C, D itu berdasarkan selain E, ada tambahan kinerja. Kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan masuk dari salah satu indikator ekonomi. Ya kalau pelayanannya baik, kita mengevaluasi layanan ke kantor-kantor revitalisasi itu dengan memilih orang tanpa diketahui oleh orang kantor. Inkognito. Untuk mengevaluasi layanan. Jadi kemarin Pak laporan Pak Susadi, ya direktur kantor. Dia inkognito kunjungan ke kantor revitalisasi di Bilik Kaya. Bilik Kaya. Sampai.
bentuknya bisa PT, bisa CP, atau bisa koperasi. Nah, itu kita fasilitasi semua, ya, kita fasilitasi semua, bantuan modalnya, pelatihannya, jadi diajari manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan sebagainya. Nah, karena itu, apa namanya, kalau pesantren di Gresik yang kira-kira nanti diprioritaskan akan sangat baik. Nah, kita membagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama itu adalah pesantren yang sama sekali tidak punya jurusan. Yang sama sekali tidak punya jurusan. Klaster kedua itu pondok pesantren yang memiliki satu unit usaha. Yang ketiga, yang punya 2-3 unit usaha. Dan klaster keempat itu yang memiliki 4 unit usaha ke atas. Nah, klaster-klaster ini berpengaruh terhadap berapa jumlah modal yang akan diberikan. Tentu klaster satu yang tidak punya unit usaha, bantuannya lebih rendah dibanding yang sudah berusaha. Jadi bisa berkurang 3 unit akhir-akhir, jadi dikasih sedikit. Jadi mudah-mudahan tahun ini Jawa Timur dapat 80 sampai. Nah, tahun depan tahun 2000 ya maksimal ini bisa mungkin 200-an sampai di Jawa Timur ini akan mendapatkan program pemandangan sampai. Ya dari Gresik yang mestinya banyak yang bisa diperlukan. Itu program pemandangan pesantren. Nah, yang kelima itu adalah misi, ya. Itu adalah Cyber Islamic University. Jadi sekolah kuliah yang murni online. Nah, yang diperintah ini WIN, bukan WIN ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada PKI, guru PKI kita yang perlu kuliah cepat online, itu bisa datang ke sana. Ya, tahun ini sudah dibuka, ya, tahun depan bisa itu. Jadi ini full beasiswa dari APBD. Jadi tahun ini 2000 mahasiswa, kemarin yang daftar 7000, sekarang sudah tutup 2000 mahasiswa. Ya, tahun depan. Nah, kemudian yang keenam adalah tahun toleransi. Ya, tahun toleransi di Bapak Ibu sekalian masih dalam tahun juga. Tahun ini tahun tema kita adalah toleransi. Ya. Kenapa karena toleransi ini masih menjadi PR kita paling berat. Jadi kalau indeks KUB itu bukan umat beragama, ada 3 indikator, kesetaraan, kerjasama, dan toleransi. Yang 2, kesetaraan dan kerjasama nilainya sudah bagus. Nah, yang kesetaraan yang toleransi ini masih nilainya rendah. Jadi ini yang kita memperkuat sehingga tema tahun kita, tema tahun ini adalah tema tahun toleransi. Ya. Makanya Pak Wawan itu sangat konsen ke soal-soal itu, Pak. Karena beliau ini wakil ketua pekerja tahun toleransi. Oh, dia sekretaris. Dia sekretaris pekerja tahun toleransi. Kebetulan saya ketuanya ketua pekerja tahun toleransi. Wakilnya Prof. Dulu. Win Sunan Ampel, ya, wakil Pokja, wakil Pokja. Nah, yang terakhir program prioritas itu adalah soal religious feedback. Itu yang awal Pak Salu, ya, yang sudah pernah mampir ke sini. Beliau yang awal ukuran tentang tahu tentang religious feedback. Nah, itu yang kedua Bapak sekalian tentang 7 program prioritas yang perlu Bapak Ibu pahami bersama. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan dan ini sering disampaikan oleh Bapak adalah soal prinsip satu komando satu bangsa. Kalau Pak Tanggungan, Pak Tanggungan itu pasti tidak tahu. Dan Bapak Ibu sekalian juga harus tahu. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Prinsip satu bangsa. Jadi
Gus Menteri selalu memberikan ilustrasi ini. Kalau kita berbaris, ya, pemimpin gerakan kanan, ya yang di belakangnya juga harus kaki kanan. Jangan kaki kiri, nanti rusak itu barisan. Maka kemudian sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali program-program yang atas itu harus didirect langsung ke level manajemen. Karena Kementerian Agama itu, Kementerian Agama itu ibaratnya secara struktur itu mirip dengan bidang vertikal. Jadi dari atas sampai bawah itu nyambung, beda dengan dinas Kementerian Pendidikan. Beda dengan Kementerian Agama. Itu mereka gak berkata, kita ini karena agama itu urusan pusat, bukan urusan pemerintah daerah. Yang perlu dibangun bahwa sebenarnya urusan agama, urusan pertahanan keamanan, urusan keuangan tidak masuk dalam undang-undang otonomi daerah. Maka Kementerian Agama karena mengurusi maka betul sekali yang disampaikan oleh bahwa kita ini harus satu barisan, kalau atas mau apa, ya ke bawah harus satu barisan, harus satu. Dan yang sering beliau sampaikan, kita ini memiliki prinsip kereta api. Prinsip kereta api apa? Bergerak terus di relnya dan akan berhenti kalau sudah sampai tujuan. Kalau ada yang mengalami ya ditabrak. Kan kereta begitu. Di persimpangan itu kalau ada tabrak, enggak ada berhenti. Jadi kita patut bersyukur ya Bapak-Ibu sekalian, karena di era seperti ini kita memiliki pemimpin yang konsisten, yang kemudian juga memiliki perhatian yang sangat dalam terkait urusan-urusan. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, saya ingin mengingatkan soal penyerapan anggaran. Nah, tadi lupa disampaikan oleh Pak Karina, penyerapan anggaran berapa tahun ini di USA. Ya, karena ini dari concern Gus Menteri lalu, Gus Menteri memanggil semua eselon 1 dan sekjen untuk membahas soal penyerapan anggaran. Dan kalau kita lihat progres kita sampai bulan Juni kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Mizar, penyerapan anggaran kita sampai bulan Juni kemarin itu relatif baik. Karena nomor 2 setelah Kementerian Keuangan. Dan tentu Bapak-Ibu sekalian harus kita jaga agar sampai nanti di akhir tahun penyerapan anggaran kita tetap konsisten baik. Ya, kita melihat secara tahun lalu juga penyerapan anggaran kita sangat baik dan mudah-mudahan tahun ini juga penyerapan anggaran kita juga akan sangat sangat baik. Tapi saya juga perlu mengingatkan kita tidak hanya bicara soal penyerapan anggaran, tidak hanya bicara soal bagaimana menghasilkan anggaran, bicara soal substansi, bagaimana kegiatan acara-acara kita itu juga memperhatikan substansi kegiatan yang tidak hanya bicara soal penyerapan menghabiskan anggaran. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan yang orang asli, saya sangat bangga bisa bertemukan dengan Bapak-Ibu sekalian dan mudah-mudahan bisa ditemukan. Kalau saya pulang ke sini, mudah-mudahan bisa mampir ke sini, ya sekedar ngopi-ngopi saja itu juga akan baik. Saya biasa ngopi di sini Pak, di samping Masjid Agung. Katanya kopi lebih dari kalau saya di sini selain dengar, tidak biasanya begitu. Jadi
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian serangkaian acara pembinaan ASN, pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik oleh staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia telah kita lalui bersama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, saya Rahayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq.